Bahar bin Smith ke Jokowi, tunggu saya keluar dan rasakan pedasnya lidah saya. Dikutip dari Detik News, Bahar bin Smith mengancam Presiden Jokowi. Terdakwa kasus penganiayaan tersebut menebar ancaman dengan nada serius. Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar, ucap Bahar sambil berjalan usai mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsinya di Gedung Arsip dan Perpustakaan Jalan Seram Kota Bandung, Kamis 14 Maret 2019. Tunggu saya keluar dan rasakan pedasnya lidah saya, kata Bahar menambahkan kalimatnya. Bahar merasa kasus yang saat ini dialaminya tidak adil, sehingga dia mengucapkan kalimat berupa ancaman tersebut. Bahar didakwa melakukan penganiayaan terhadap dua remaja. Dakwaan jaksa telah menguraikan detail aksi penganiayaan yang dilakukan Bahar. Dalam dakwaan, Bahar dijerat pasal berlapis, yakni pasal 333 ayat 1, dan atau pasal 170 ayat 2, dan atau pasal 351 ayat 1, junto pasal 55 KUHP. Jaksa juga mendakwa Habib Bahar dengan pasal 80 ayat 2, jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.